keprihatinan ibu semakin mendalam dan ibu semakin khusyuk berdoa. Bukan hanya hutan, gunung, sawah, dan lautan saja yang telah dikotori nafsu angkara murka. Udara tempat kita menghirup oksigen segar pun telah dipenuhi oleh getaran-getaran media yang cenderung destruktif. Kita sempat berbangga hati ketika disadarkan bahwa uang bapak kita, uang ibu kita, uang jajan kita, uang pembeli susu adik kita, uang pembeli obat nenek kita telah digunakan untuk membiayai tayangan-tayangan televisi yang sangat gemebiar. Tetapi kebanggaan itu pupus ketika kemudian kita menyadari uang yang kita berikan telah digunakan untuk pamer kemewahan yang berlebihan di panggung-panggung televisi, serta digunakan untuk memupuk kekayaan bagi para pemilik stasiun televisi. Itu semua uang kita yang kita berikan melalui belanja iklan di televisi. Sesungguhnya, banyak tayangan televisi publik dan beberapa televisi swasta yang mampu memberikan inspirasi, memberikan motivasi, memunculkan bakat terpendam, serta mampu memberikan hiburan yang sehat. Untuk itu, kita patut memberikan apresiasi kepada mereka. Tetapi, kata peribahasa, karena nilas titik rusak susu sebelanga. Karena setengah tayangan televisi bersifat negatif, maka rusak manfaat dan citra televisi Indonesia. Adalah tugas mulia mbak-mbak dan mas-mas penggiat gerakan kritis media. Di tangan Anda, nilai yang selama ini ada di atas permukaan karena bobotnya yang rendah harus segera ditenggelamkan, sehingga yang nampak di permukaan hanyalah susu yang menyehatkan, yaitu tayangan televisi yang memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Kita hanya menuntut agar kita semua, rakyat Indonesia, mendapatkan nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai budi pekerti yang luhur, semangat perjuangan, semangat kerja keras melalui tayangan televisi Indonesia yang sehat dan menyehatkan. Semoga. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia. Menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa.